penangkapan sabu, ya, sabu seberat atau barang buktinya 85 gram dengan double L-nya 1000, ya, 1000 butir. TKP ada di Pemladi, Desa Mojowono, ya, Desa Mojowono. Kemudian menangkap 5 tersangka dengan tempat yang berbeda. Adapun barang buktinya sabu terbaru warna hijau, rekan-rekan. Kemudian dan juga barang bukti lainnya tentu saja sudah kami gelar di sini. Sabu hijau berapa kira-kira? 70 gram. Ya, yang lainnya sabu biasanya sabu putih. Yang membedakan apa? Ini jenis baru, mungkin nunggu hasil dari laboratorium, Pak, ya. Mungkin dari apa? Iden dari Polda atau Mabes gitu ya. Karena ini temuan baru sehingga kita belum bisa menyampaikan antara sabu hijau ini. Yang hijau, Pak. Di TKP di Kemlagi, Pak, di Mojowono dan lingkungan sekitarnya di pengakuan, Kecamatan Kemlagi. Pengakuan tersangka. Kenapa? Pengakuan tersangka dari mana ini? Ini ada 70 ulangi, ada 15 gram yang kita amankan di sini, ya. Itu ada tersangkanya. Kemudian yang 75 gram kita amankan barang buktinya, cuman tersangkanya DPO posisinya. Jadi demikian, jadi yang ada 75 gram itu DPO-nya melarikan diri atau enggak berhasil kita tangkap. Dari total 85. 85.